I mean actually okay, sebelum ni I dah buat dengan tu orang I think like 20 years. I've done since AJL yang ke-18. I think only 1 tahun lah I tak buat because Aubrey took over. So I think the preparation for that, I dapat the experience untuk bantu Tok Ram like separuh of what I have to do now. So I think it's not as scary as I sangka lah, but there's still banyak benda yang it's my first time. It's more of the dealing, the details yang benda yang lebih yang I kena buat dari sebelum ni. Maksudnya pengalaman-pengalaman lebih 20 tahun tu memudahkan lah untuk... Betul, dia membantu banyak. Because at least we already know like apa yang masalah yang selalu, it's common lah macam perubahan ni. Lepas tu yang technical punya benda, it's quite common every year pun akan ada to start of berapa issues. Ramai line up? Dalam 50 orang. So far okay. So far okay. Jen, nak tak nak dibayangi oleh Tok Ram tu pasti ada. Sorry? Dibayangi oleh Tok Ram tu pasti ada lah. Nanti kat luar bila orang tahu kan, dibayangi kerja-kerja dia sebelum ni. Tahun ni you pula ambil alih kan. Aha. Tekanan tak pressure tersebut bila orang kata nanti takut orang membanding-bandingkan? Saya rasa kalau orang nak banding confirm akan ada lah. That is very common. But the thing is, saya still pandang dia sebagai saya punya sifu dan mentor sebab dia banyak bagi saya pengalaman dalam industri ni. Dan apa-apa, even for this one, kadang-kadang saya akan minta pendapat dia as a leader. How should I do this? How should I do that? So apa-apa, the respect is there. It's not to overtake, but it's actually macam he is preparing me for like kira the next generation. So dia tak pernah kedekut ilmu dengan saya. Masih lagi mendapatkan himat dia juga lah. Selalu until now. So apa pesanan dia? Can ada you dapat. Well, he just say good luck. Good luck. Yeah, because I think bila when I work for him for so many years, a lot of his macam ada masalah-masalah dia akan minta saya untuk uruskan. So from there we kind of like know like certain problems. So yalah. So far sekarang preparation semua line up. Musician macam mana? Okay ke? Okay. Actually kebanyakan musician yang main kali ni pun pernah main sebelum ni. So tak banyak beza lah. Persiapan tu hampir 100% lah. Just tengah yang the nitty gritty stuff in technical punya benda sikit. Tapi tak adalah macam masalah besar. Untuk jaga duration, mungkin ada tak limit untuk masa setiap persembahan tu? Berapa maksimum yang untuk satu lagu tu, berapa maksimum minit? Yang tu I think better production akan lebih tahu sebab apa yang saya dapat adalah apa yang diberi. So saya cuma deliver apa yang diberi. So paling lama? Paling ada saya pun tak tengok lah time sangat dekat. Okay. Jen, bekerja dengan dua generasi peserta kan, ada yang muda, ada yang veteran kali ni yang lama kan. Apa beza dia sebenarnya bekerja dengan mereka yang dah lama dengan yang baru? Ada perbezaan tidak? Yang ketara? Of course yang generasi muda dia tak banyak pengalaman, so mungkin dia orang akan macam ada benda yang mungkin lagi cerewet sikit sebab dia orang tak tahu. Okay, mungkin dekat Aziata dia punya expectation berbeza. So dari segi sound, dia orang mungkin akan minta benda yang susah nak dapat sebab the hall is so big, dia punya keadaan dia takkan dapat jelas macam studio contoh. So tapi macam untuk penyanyi yang berpengalaman, they already know yang okay, that's the best we can get. Benda-benda sikit. Tapi dari segi penyampaian, it's quite okay, quite the same. Ada ke request-request finalist yang macam bagi you susah ataupun pelik untuk di realisasi? Tak ada. So far, all manageable. I mean, every year pun ada lah the changes. But I think sebab I dah buat lama, so for me, it's normal. Everybody is trying to give their best, kan?